存在する究極のシュートだ。俺が止めてる。小坂シーは halo teman-teman, balik lagi channel gue Simtek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas ini advance notification untuk lusa tanggal 6. Ya, balik lagi nih Dream Step Up Transfer ya. Ini kayaknya sekarang bakal ada terus-terusan nih teman-teman, Dream Step Up Transfer. Ya, ini kayaknya kalau menurut gue sih ya, ini buat pemain-pemain baru teman-teman. Ya, atau enggak akun reroll buat cari SSR ya kan, biar cepet dapat banyak SSR biar kebentuk timnya kayak gimana ya. 6 step, step 6 2 SSR player with level 20. Oke, ini tanggal 7 ya, itu lusa. Ini besokannya ya, Latin pickup transfer. Ada Pascal, ada Salinas, kalau nggak salah ada Georgi lagi, ada Georgi sama Espadas. Georgi biru ya, yang di up. Katanya sih ada CSR guaranteed juga teman-teman, kayak Europe. Ya, kayak Europe paid DB. CSR guaranteed. Ya, kita langsung lihat yang hari ini teman-teman. Oke, ini 3 pemain baru debut transfer. Ya, ini harusnya ya, harusnya ini masuk ke SSR tiket teman-teman. Ya, kita lihat dulu Santananya. Santana Valencia. Wah, attack-nya 21.000. Ya, defense 14, physical 14, shootnya paling gede 9.000. Dribblenya 6.300, passing 6.100. Slow ball-nya good. Powernya 6.700. Oke, kalau secara status sih lumayan ya teman-teman ya, lumayan oke ya. Stamina juga gede nih, 1.186. Team skill non Japanese plus 15%. Nah, ini pasifnya indomitable, jadi plus 15% ke status Santana ya. Kalau Santananya nanti jadi kalah dulu, jadi sengaja dikalahin teman-teman ya, match up-nya sengaja dikalahin, nextnya nanti baru kasih lagi ke Santana, itu baru plus 15% gitu. Ini nggak tahu ya sih, antara berguna nggak berguna ya teman-teman ya. Cuman dia tanpa status pun sebenarnya tanpa pasif pun sebenarnya udah lumayan oke, jadi nggak terlalu ngaruh ya. Kalau plus 15 sebenarnya apa namanya, karena pasifnya seperti ini makanya statusnya digedein sih, kalau menurut gue sih seperti itu ya. Ya, skillnya Tornado Arrow Skywing Shoot, 475 momentum. Ini shoot single shoot Santana paling gede memang ya, 475. Ini ada di Santana warna biru ya, yang limited, yang dari Step Up Brazil. Terus ada rolling arrow jumping overhead kick. Ini kayaknya perdana S ya. 475 juga momentum. Santana turn. Pasifnya block killer 20%. Skill block cancel 1 tambah bumpy. Ini nanggung banget ya, duanya nggak dibuka ya. Aduh. Nggak ada nambah buff lagi ya teman-teman ya. Ya, oke. Okay. Santana kita beralih ke Akai. Ya, Tomea Akai. Bisa DM, bisa DF. Ini Akainya Liguria. Wah, Liguria ini Sampdoria, teman-teman ya. Berarti si klub nggak bayar royalti. Jadinya dia pakai nama Liguria. Kalau yang tadi Valencia, berarti klub bayar royalti ke Valencia. Defense-nya 22.000 ya. Attack-nya kecil. Tackle-nya 8.100 ya. Memang Aka ini terkenal tackle ya teman-teman, saking kasarnya, saking sadisnya tackle-nya ya.
bloknya masih kecil, 6600, intercept 7200. Oke, fisikalnya lumayan, speednya 66, powernya 5200, teknik 5100. Ya, kali ini AK-nya super solid club. Terus indomitable sama. Kalau yang tadi 15% ya, 10% ya, gue lupa tadi. Ini 20%, jadi kalau ini nyala, secara status AK ini paling besar dibanding yang lain. Dangerous tackle, dangerous dribble, ini kayaknya dangerous dribble perdana teman-teman. Agresif intercept. Ya, tameng 2% lawan agility Japan. Skill block 1 skill, block skill. Sama ya, ini kalau kalah baru nyala indomitable. Nah, ini teman-teman, ini yang paling menarik sih kalau menurut gue ya. Ini yang Pak, kalau gue bilang sih yang paling orang cari. Ya, Muller Stuttgart. Wah, dia bayar royalty ini klub ke Stuttgart. Saving 16.000, punch-nya gede. Ya, 9995. Nanggung banget ya. Bukannya 10.000 aja langsung ya. Catch-nya 6.000, kecil kali ini. Fisikalnya 18968, speednya 6200, power 7300, teknik 5300. Ya, tapi pasifnya rence. Force momentum. Skill 10% maksimum. Ya, solid club. Double hammer 440 tambah windmill cats ya. Kalau teman-teman dapat ini ya, mending di yang punya Muller merah. Yang Muller merah yang tonjoknya yang pukul, yang forward killer. Nah, itu dicolok nih, giant fish. Udah mantap banget deh. Gitu. Jadi kalau secara status katanya Muller ini pants nomor 1 untuk saat ini. Ya, dengan catatan pasifnya nyala. Ya, rain resistant. Oponen musuh minus 4% all stats. Wah, ini kayaknya baru nih teman-teman nih, minus 4% ya. Kalau ada lawan Jepang, kalau tambah siapa namanya tuh si Peti, si Schneider Peti, udah minus 5% teman-teman. Kalau tambah Cults lagi yang klub, minus 2% lagi ya kalau nggak salah. Jadi berapa tuh? Aduh, minus 10-an tuh. 4, 5, 9, 11 tuh. Wah, tenacity. Kalau stamina-nya habis masih bisa skill sekali ya. Kita langsung gacha teman-teman. Kayaknya nggak sampai 8 step. Moga-moga dapat di awal-awal. Aduh, gue lupa tuh kan di single tingkat tank dulu cuy. Woi. Yugakun. Gila. Gratisan dapat cuy. Ayo dong nih. Dapat yang waduh, dapat 2 yang di up sih. Cakep sih. Dapat 2 Muller Santana. Aduh. Wah, ini gua udah punya tapi ininya Halloween nih kalau enggak salah. Please, 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 please. Ya ampun. Gila, gua belakangan ini jadi dupe mulu ya. Gila ya. Enggak dikasih yang baru gua. Please, jangan Misaki Juliorit, please. Gua benci banget Misaki Juliorit. Aduh. Nah, ini yang gue paling demen, Misaki Kunasu. Ini udah paling the best dah. Astu. Ya kan, kalau Misaki Junior itu aduh, bikin pusing kepala, bos. Oke, kita lanjut step 2. Mungkin di 4 step aja, teman-teman. Ya. Buat teman-teman enggak usah di force sampai 8 step. Karena ini bakal ada di SSR tiket harusnya ya.
mending di DB-nya itu buat pemain-pemain yang limited atau nggak Dream Pass atau nggak Dream Collection. Ya ini masih awal bulan, jadi irit-irit pakai Dream Pool teman-teman. Nggak usah ngotot, harus punya. Dan gacha sesuai kebutuhan tim. Ya timnya apa? Timnya Jepang. Wah gachanya banner Jepang ya. Kalau buat yang baru, gachanya di Dream Collection, Dream Fest, atau enggak di banner Step Up. Ngomong-ngomong dapat rainbow nih. Sikat. Oh, Misaki-kun. Asu. Ini dua nih rainbow nih. Ini kan? Roberto. Wah. Roberto. Ayo dong, please siapa? Santana, please. Santana. Muller. Ya ampun. Kenapa bunak yang nongol? Aduh. Oke, step 4 teman-teman. Step 4. Please. Gila, gue masa gak dapet cuy yang baru dong. Tolong dong. Muller, Santana. Akai gak perlu lah. Muller, Santana, please. Muller, Santana. Sikat. Wah, Roberto. Roberto mah dua nih harusnya nih. Yep. Kan. Roberto. Muller, Santana. Cakep. Tuh kan. Ini. Baru. Muller nih atuh lagi. Muller, please. Deuter. Muller. Ya ampun, Cak Incon. Tapi gue ngomong-ngomong, gue nggak belum, aduh, solid club ya. Solid club gue belum jalan, cuy. Bentar ya, gue cek dulu teman-teman. Aduh, gue ngeri banget, cuy. Oke lah, kita lanjut teman-teman, kita lanjut. Lanjut deh, sikat, please, Muller, please. Muller. Fire. Oke. Last, please. Klub, tolong. Kita close dulu. Ayo dong. Mana nih Muller? Muller. Udah Akai juga gak apa-apa dah. Yang penting solid club please. Club tolong. Club. Dua. Aduh. Ini bau-bau gak enak nih. Tulisan sih memang club player guaranteed ya. Tulisannya memang club player guaranteed. Cuma gak tahu nih yang mana ini clubnya nih. Please tolong. Ya ampun. Masih belum bisa gue solid club kampret. Aduh. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Ya nggak mau gue lanjutin 8 step teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya.